Geng, selamat petang, geng. Geng to stroke. Oke. Okay. Ini udah terbongkar udah semuanya. Nak tengok ya, guys. Oke. Okay. Enjin dah turun. Kita tengok dia punya barang, guys. Ini punya gearbox apa semua sudah dikeluarkan. Oke. Okay. Gearbox sudah dikeluarkan, isi perut semua sudah terkeluar. Oke, okay. Gue nak bagi kamu tips. Oke, okay. Barangnya. Kalau mangkok clutch Orimoto begini, belum pernah buka rebet, bagus jangan buka lah, guys ya. Nah, dia ada goyang sikit tuh, ada spesial sikit. Tapi tak mengapa, guys. Nah, mangkok clutch belum makan banyak lagi, guys. Nah, oke, okay. Kalau belum buka rebet jangan buka lah, guys. Nah, kalau dia ada goyang sikit macam ni boleh lagi, jangan terlalu goyang ataupun pecah. Itu rubber dalam sudah pecah, hantam besi. Nah, mungkin dia ada bunyi ya. Kalau dia goyang sikit macam tu boleh lagi, guys. Dan terutama ini SIM, jangan terlupa pasang. Oke, okay. Ini sudah terbongkar, ini sudah terbuka sudah gearbox, kemudian engine tengah dalam proses. Mungkin next video aku pasang dia punya engine, aku akan buat video lah, guys ya. Nah, mana yang ya terbongkar, engine dah turun. Dia punya ni, dia punya blok sudah cat, guys. Ni masuk powder nanti. Sebelum kita clear, kita masukkan powder dulu. Powder buat huruf ni, buat huruf ni kita powder nanti. Kemudian panaskan bawah ya, gunakan dryer ya. Alah, dryer rambut tu, kasih panas bawah aja. Pas dia cair, okey lah tu. Tak payah masuk oven apa, susah lagi. Guna dryer, kasih panas bawah, masuk powder sini, dia akan jadi cair. Okey, ini belum clear lagi, guys. Dia blok dah siap. Blok dah besar. Ini head pun dah aku buat tadi, ada tambah dom sikit. Nanti aku buatkan tu video pemasangan engine RXZ ni, guys. Kemudian engine tengah dia ada siap di sini. Siap konvert baru, crank ini konvert baru. Ini aku gunakan HLY konvert. Ini bearing dan juga ni engine tengah akan aku pasang nanti. Tunggulah video seterusnya, guys ya. Tunggu video seterusnya. Video ini panjang, guys ya. Panjang. So, pendekkan dia. Dia akan buat pemasangan engine. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu adalah percuma, guys. Tolong bantu dia. Geng motor.